Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Al-Fatah Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menonton live streaming sepak bola Piala Dunia 2022 lewat Android ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus download ini dulu ya teman-teman, yaitu aplikasi ini ya teman-teman. Kita ke Play Store dulu, kita ke aplikasi, sebentar ya teman-teman, soalnya ini darurat. Jadi karena tidak ada ini apa namanya tripod ya, jadi kita pakai kameranya gini-gini aja di atas meja. Ini kita harus download ini ya teman-teman. Jadi kita harus download ini ya teman-teman, yaitu Qatar World Cup live streaming ini ya teman-teman, atau yang nomor 2, atau gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan kalau teman-teman sudah download, teman-teman bisa, misalnya sudah terinstall, teman-teman bisa kembali saja dan buka aplikasi yang sudah di-download tadi. Seperti ini misalnya teman-teman ya, karena ini sudah saya install, jadi tinggal kita buka saja. Nah seperti ini teman-teman, ada lambangnya seperti ini. Nah seperti ini, dan kita klik saja di sini ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Kalau sudah seperti ini, maka kita pilih oke ini ya teman-teman. Kita klik saja oke. Dan selanjutnya kita tunggu saja. Dan selanjutnya kita klik World Cup ini ya teman-teman. Kita klik saja di sini. Nah seperti ini teman-teman, akan muncul tulisan live seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ingin menonton live, langsung saja kita klik di sini. Dan akan loading sebentar ya teman-teman, kita tunggu saja dulu. Dan lagi iklan ya teman-teman, kita tunggu saja. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, bisa klik saja tanda X. Kalau iklannya sudah selesai, bisa klik saja tanda X di pojok kanan atas seperti ini. Dan selanjutnya kita pilih saja yang ini ya teman-teman, yang paling bawah ini, yaitu 720 stream ini ya teman-teman, nih yang ini atau yang paling bawah ini. Nah akan seperti itu teman-teman, dan akan tampil pertandingan sepak bola yang sekarang ya teman-teman, yaitu antara Arab Saudi versus Polandia ya teman-teman. Dan ini masih kosong-kosong, dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini benar-benar live ya teman-teman. Nah bisa kita lihat di sini ya teman-teman, ini. Nah saya fokuskan dulu di sini live ya teman-teman. Nah ini agak terganggu karena mungkin sinyal saya kurang ini, kurang lancar, atau jaringan saya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat live di sini. Dan kita lihat di skor di Google ya teman-teman, kita lihat. Nah di sini kita update dulu, kita cek dulu ya teman-teman apakah sama. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat di sini, antara Polandia versus Arab Saudi masih kosong-kosong ya teman-teman. Ini bisa dilihat masih kosong-kosong, dan sudah berjalan 28 menit ya teman-teman. Dan kita cek lagi video atau live streaming tadi. Nah di sini juga skornya masih kosong-kosong ya teman-teman, berarti ini benar-benar real ya teman-teman, dan benar-benar live. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kita kali ini.
Dan jangan lupa subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman, buat teman-teman yang ingin menyaksikan Piala Dunia melalui HP Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.